Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nakah sama ada kita sedar atau tidak, pernahkah kita terfikir tentang mereka yang baru memeluk Islam, mereka yang kembali ke jalan Allah? Apa yang mereka lakukan, apa juga cabaran yang mereka hadapi sebelum serta selepas mereka kembali ke jalan Allah? Harakat Daily dengan kerjasama My Harakat Bazaar melalui program Nusyadah cuba menyingkap persoalan tersebut agar masyarakat umum mengetahui apa yang mereka hadapi. Bagi program Siri 1 Nusyadah kali ini, kita berpeluang mendekati seorang gadis yang dilahirkan di Kudat Sabah yang telah memeluk Islam lebih 3 tahun. Saya berasal dari Kudat Sabah dan saya mempunyai adik-beradik 9 orang. Saya anak yang kedua bungsu. Bapa saya nama Usun bin Oliong, mama Rusia binti Apak. Sebelum ni saya seorang Kristian Roman Katolik dan masa sekolah menengah saya salah seorang choir, iaitu penyanyi di gereja. Dan lepas tu saya kerja sebagai hairstylist dan selepas tu kerja yang paling last saya kerja sebagai penyanyi di Gelap Malam. Saya masuk Islam pada 14 Februari 2011. Pada mulanya saya masuk Islam sebenarnya melalui perkahwinan. Tapi saya sebelum kahwin tu saya dah pernah pakai tudung. Saya dah pernah pergi surau tapi family tak tahu. Lepas tu saya ada baca buku. Yang mendorong tu tak tahu, mungkin memang Allah dah aturkan untuk saya, yang memang dalam adik-beradik saya yang paling sopan sikit dalam pemakaian dan saya malu-malu. Sebelum ni saya seorang Kristian. Saya memang aktif dekat gereja. Saya salah seorang choir di sana. Memang aktif tapi saya tak macam tak rasa apa-apa, macam biasa. Tapi kalau dengan Islam ni saya rasa sesuatu yang berbeza tapi susah nak diungkapkan. Pada mulanya memang keluarga tak suka. Memang ada yang sedih, ada yang mengelak dari saya. Memang masa mula-mula tu kita rasa macam rasa seorang diri sahaja. Maksudnya ada kakak tu kita sayang sangat dengan dia tapi dia pernah menjauhkan diri dengan saya. Kawan-kawan, keluarga, sepupu semua ada yang menghina, macam menyindir. Tapi memang masa tu kita rasa down sangat. Tapi alhamdulillah sebab alhamdulillah semua dah okey sekarang. Saya kenal suami dekat Labuan masa saya menyanyi dekat pub. Tapi bukan kenal dekat pub. Kawan-kawan grup saya menyanyi, grup band, berkawan dengan chief kapal suami. Suami kerja offshore dulu. So, diorang belanja makan. Saya pun ada ikut, suami pun ada ikut. Masa tu kenal, dia minta nombor telefon. Lepas tu, begitu saja kahwin. Kalau ikut dalam 6 bulan tapi berhubung dalam 3 kali untuk telefon, 3 kali. Tapi suami di kedua kali tu dia call, dia kata dia nak kahwin. Naik darat, dia nak jumpa family saya, bawa family, lepas tu setuju, dia bawa jumpa family, kahwin. Kalau yang mempengaruhi macam ni, sebenarnya banyak perkara yang mempengaruhi. Suami saya pun salah satu, tapi ada seorang sahabat saya tu dia suka memberi nasihat. Sampai lama-lama saya macam fikir sampai bila saya jadi begini. So bagus saya ke arah yang lebih baik sebab walaupun kita jadi mewah, senang, bahagia tapi akhirnya kita akan mati juga. Sebenarnya ada seorang sahabat yang memang kuat sangat pengaruh. Kami kenal pun tak lama, kalau tak silap tak sampai setahun. Memang tak sampai setahun. Masa kenal mula-mula tu dia suka beri nasihat dengan saya. Beri nasihat-nasihat sampai saya takut macam kalau saya mati macam mana, nak bawa apa semua.
So apa salahnya kalau saya macam bagi peringatan atau perkongsian dekat Instagram, lepas tu sampailah ke tahap ni, maksudnya sahabat tu lah yang dia memang banyak memberi dorongan saya untuk sampai ke tahap ni. Kekuatan tu sebenarnya hanya dari Allah, sebab kita solat, doa, minta dengan Allah. Ingatkan dulu, ingatkan dengan manusia tu kita jadi kuat, rupanya kita jadi lemah. Tapi dengan Allah, kita minta apa semua, dia kita jadi kuat. Dari Allah lah saya rasa. Dalam keluarga tu ada yang tahu, ada yang tak tahu, tapi tak sampai setahun lah, sekejap saja. Sebab saya masuk Islam, saya belajar. Saya ada macam belajar akhlak apa semua, baca yang sirah Nabi. So saya ikut cara dari itulah. Saya kalau jumpa dengan orang yang tak suka saya, saya rapat dengan dia, tunjukkan akhlak yang baik. Lama-lama okey. Saya gembira sangat menjadi yang terpilih. Cuma saya rasa terkilan, sedih, sebab family saya, terutama mama dan bapa, tak dapat nak masuk Islam. Saya memang usaha, tapi saya tak mampu nak yang lantang sangatlah, sebab saya ada adik-beradik Kristian yang lain menjaga ibu bapa saya. Kalau boleh, saya nak sangat ibu bapa saya mengucap dua kalimah syahadah. Saya harap satu hari nanti diorang akan mendapat hidayah. Saya sebenarnya memang dah terbayang semua tu, memang saya set dalam otak yang sebenarnya dengan manusia ni hanyalah sementara, hanya pinjaman. Yang satu-satunya kekal adalah Allah. Dan walaupun banyak rintangan yang melanda, banyak cabaran yang datang nanti, apa sahaja yang datang, yang menyakitkan, yang sedih, saya akan lalui dengan Islam. Saya tidak akan sekali-kali meninggalkan Islam, insyaAllah. Pada yang di luar sana, hidup ini hanya sementara, persinggahan. Mungkin hari ini kita boleh gembira senyum, kita ada harta, kita boleh makan, kita boleh tidur dengan nyenyak, kita boleh buat apa sahaja. Tapi siapa tahu, mungkin esok hari adalah hari terakhir kita di dunia ini. Jadi ada tak terfikir apa yang akan kita bawa ke alam barzak nanti? Selama masuk Islam ni, saya pernah jumpa Tok Guru Nik Aziz dekat Kelantan. Saya sangat gembira, dan walaupun jumpa hanya sekejap, tapi kesan yang sangat mendalam. Dan sampai semasa dalam perjalanan balik, mulut saya terdiam, tak terkata. Sebab siapa yang tidak mengamalkan Islam, walaupun dah Islam, adalah orang yang rugi. Jangan leka sangat dengan dunia. Dunia ini hanya sementara. Semoga dengan apa yang kami paparkan ini akan dapat membuka mata semua pihak di luar, agar dapat memberi perhatian khusus kepada mereka yang sanggup berkorban meninggalkan agama asal mereka untuk bersama-sama kita di dalam jemaah Islam.